Membantu Bu Anggi menjawab soal,
nanti akan dapat bintang dari siapa yang membantu. Saya Bu. Sekarang Bu Anggi punya video, siapa yang mau nonton video? Saya. Habiskan aja ya martabak telurnya. Ya. Pokok ya habisin. Didi aja belum makan. Didi kan gak tahu kalau Om Wisnu memberikan martabak telur untuk kita. Jangan dong Santi. Adikmu juga suka dengan martabak telur loh. Lah, salah Didi sendiri. Kenapa cepet tidur? Jadi gak kebagian deh. Kalau gitu biar mama simpankan saja beberapa bagian buat Didi. Ya, kalau disimpan mana enak loh. Gak apa-apa, besok mama angetin lagi untuk sarapan Didi. Lain kali, kamu harus bersikap adil ya, San. Baiklah, Ma. Bangun datar. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari
sila, mulai dari sila pertama hingga kelima. Kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, kita terapkan ketika di sekolah, kita terapkan di mana? Di kantor. Di kantor. Ada lagi intinya, kita dapat menerapkan perilaku terbaik kita yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang maka dari itu kita harus tetap rajin belajar ya. Karena rajin itu pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Siapa yang di sini mau menari? Saya. Boleh berdiri semuanya. Ini nomor berapa? Ini nomor berapa?
kalian nanti tentukan yang urutan pertama hingga urutan kelima siapa saja. Nanti apabila yang belum dapat ini, akan kalah menghadiri tuan. Sudah melaksanakan pengalaman sila kelima
Garuda. Nah, selanjutnya itu juga tadi ada gambar apa ya, perisai burung Garuda ya. Udin itu membagi tugas secara adil itu merupakan pengamalan sila keberapa? Berarti contoh penerapan sila kelima itu apa? Adil apa? Adil membagi tugas. Membagi tugas secara adil dan merata. Simbol atau lambang sila kelima itu apa?
Siapa yang di sini suka kentang goreng?
Iya, yang mana? Gua biar tahu. Itu sampai mana? Iya, terus? Iya, betul. Betul. Lambangnya apa? Hadir dan lepas. Coba sebutkan sikap yang sesuai.
kembalikan melanjutkan soal selanjutnya. Kalau tidak betul, dikerjakan ulang. Nomor 4, nanti pertanyaan yang kedua itu akan diambil oleh yang bernomor 2 seterusnya hingga ke 5. Yang kelima ini kuncinya apa? Kalau berlari nanti yang lainnya membaca. Betul. Yang lain lagi maju, yang lain membaca. Biar cepat ya. Kemudian kalau yang pertama berhasil akan menjadi paling super hebat. Yang paling cepat dan paling dan kapas, betul? Betul. Oh, yang betul. Di
Thank you.
Oh.